Inilah persoalan di benak orang ramai. Isu-isu tertunggak bakal tinggal kenangan. Bagai masalah sosial di balik. Selamat datang ke rancangan Bicara. Jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Bicara membuka tirai musim 2013 ini dengan mengundang penyanyi Melayu yang semakin memecah masuk ke arena muzik Amerika Syarikat. Yuna, penyanyi bertudung dari Malaysia ini, mula merakam album pada tahun 2008 dan kini sudah memenangi hampir 20 anugerah muzik dan populariti, termasuk menjadi Johan Anugerah Juara Lagu 2012 dengan lagu Terukir di Bintang. Sekarang ini, Yuna semakin mengukir nama di Hollywood apabila lagu-lagunya juga digunakan dalam filem-filem Hollywood. Yuna mula bertapak sebagai penyanyi antarabangsa apabila bakatnya dikesan penerbit terkenal Pharrell Williams 3 tahun lalu dan memujuknya menjadi artis di bawah Fader label. Kerjaya Yuna kini semakin melangkah jauh apabila baru-baru ini beliau dilamar pula oleh syarikat Verve Music Group pimpinan David Foster. Seperti dimaklumi, David Foster, penerbit album yang pernah memenangi 16 anugerah Grammy, juga pernah mengasuh artis seperti Michael Jackson, Whitney Houston, Beyoncé, Mariah Carey dan Christina Aguilera. Dan kini Yuna juga bakal mendapat sentuhan sakti David Foster, satu perkembangan yang dijangka melonjakkan kejayaannya lebih tinggi lagi selaku penyanyi antarabangsa. Yuna, selamat datang ke Rancangan Bicara. Terima kasih. Baik, anda mencapai satu kejayaan yang belum dicapai ya, atau belum dapat dicapai oleh walaupun ya ratu atau diva nombor satu dalam muzik Malaysia, Siti Nurhaliza. Kerana anda berjaya merakamkan album Inggeris dan kemudian menjelajah ya Amerika dan juga Eropah. Semestinya ya, ini macam satu mimpi yang luar biasa ya Yuna. Agaklah bagi saya, saya tak pernah menjangka kan saya akan keluar pada Malaysia and terus career muzik saya di luar, luar pada Malaysia. Tapi alhamdulillah saya diberi peluang untuk mengejar impian saya sebagai seorang pemuzik, seorang penulis lagu, seorang penyanyi. Jadi saya bersyukurlah. Saya kira dalam masa 4 tahun saja, 4 tahun saja anda sampai ke peringkat ini ya. Anda saya kira dicemburuilah oleh ramai penyanyi Malaysia saya kira. mungkin tuah saya jugalah kan, tapi saya akui yang saya bekerja sangat-sangat keras. Walaupun masa dulu 4 tahun yang lepas, 5 tahun yang lepas saya mula menulis lagu 4-5 tahun yang lepas perform pun free show, secara percuma, tak apa, tak payah bayaran pun tak apa. So saya ingat masa mula-mula tu saya macam tu kan, and sampai sekarang pun saya macam still bekerja keras. Jadi alhamdulillah lah saya sampai juga ke tahap ni kan. Berapa banyak konsert sudah anda buat di Amerika Syarikat sekarang ni? Roughly saya rasa 50 shows lah dalam masa 3 bulan. Baik, pendeknya ya, anda semakin mendapat perhatian di Amerika Syarikat ya. Misalnya ya, penyanyi terkemuka seperti Rihanna nampaknya memuji anda ya melalui akaun Twitter beliau, dan Jonas Brothers juga memuji anda, dan bukan saja memuji, membeli album anda dan menyatakan mereka suka dengan lagu anda ya. Ini semua artis papan atas di Amerika ya. Kongsi dengan kami ya, bagaimana agaknya mereka mula kenal kepada anda dan juga kepada muzik anda? Sebenarnya saya pun tak tahu macam mana, contohnya Rihanna tweet saya kan. Mungkin kerana album saya sudah pun dijual di Amerika, contohnya iTunes. Jadi saya rasa itu salah satu cara mereka dapat tahu
tentang album saya. Saya pun tak tahu macam mana, tapi alhamdulillah, you know, bila contohnya Jonas Brothers tunjuk apa, oh dia beli apa lagu saya kan dekat iTunes, dan saya macam wow, okay. Jadi seronok lah, like finally, you know, saya membuat rakaman selama setahun setengah di LA. Akhirnya album saya terjual jugalah, kiranya result lah from that kan. Macam oh, Jonas Brothers beli CD, Rihanna ada lagu saya, Live Your Life. Jadi saya rasa gembira lah. Saya kira lagu Melayu anda yang terbaik sejauh ini, sejauh ini ialah Terukir di Bintang, ya. Begitu popular sekarang ini di Singapura khususnya, ya. Soalan saya kepada anda ialah, sejauh mana ya sekarang ini anda menganggap diri anda sebagai seorang bintang? Saya rasa saya masih lagi seorang yang penyanyi baru. Tapi macam ramai orang kata, oh, Yuna dah lama dah. Tapi oh no man, I'm still new, I'm still a baby kan. Saya selalu cakap dengan diorang, saya masih lagi belajar kan. Saya belum lagi sampai tahap yang, you know, diva, superstar. Saya tak pernah fikir saya macam tu, sebab saya rasa banyak lagi yang saya perlu cuba, and banyak lagi saya perlu belajar kan dalam industri muzik. Ya, bagi saya, dalam bidang apa jua pun, you know, you kena ada apa orang kata, attitude seorang pelajar kan. You kena selalu belajar, mencari ilmu, cari pengalaman. Jadi saya masih lagi in that stage. Saya baru 26 tahun kan, jadi banyak lagi yang kena belajar. Tukarkan surat pajak dan emas, dapatkan wang tunai segera. Gelang Serai dan Hegro. Hubungi 6844-5050. 6844-5050. Gold Skill Jewels. Teman yang dipercayai untuk rumah idaman anda. Season. Maria dah fikir semasak-masaknya dan pilihan yang sukar dibuat. Selagi abang ada nyawa, selagi itu abang akan jaga mama. Hasutan. Jangan lupa musnahkan habin-habin seperti yang papa hidangkan. Makcik, ini ubat penenang untuk mama. Musnahnya hidup dengan orang yang dipercayai. Saksikan Habil Kabil esok 10.30 malam di Suria. Siapakah di antara 16 ratu yang bertahta di hati anda? Undi ratu paling popular dari sekarang sehingga 15 Januari 2013, 10 malam. Klik ikon like di halaman Facebook Mediacorp Suria dan daftar diri anda. Setiap pengundi akan mendapat 10 undian setelah mendaftar dan 10 lagi undian apabila berjaya mengongsi muat turun aplikasi dengan rakan Facebook mereka. Kami alu-alukan undian ratu paling popular anda. Ayuh undi sekarang! Yuna, salah satu lagu anda yang begitu menambat hati para pendengar ialah Deeper Conversation, ya. Mari kita buat sedikit Deeper Conversation, ya, kalau boleh. Kenapa ya anda mahu menjadi seorang penyanyi, ya? Apa dia hasrat paling mendalam dalam hati anda, ya? Tentang muzik, tentang lagu, tentang dunia hiburan, tentang mahu menjadi penyanyi ni. Wow. Secara jujurnya, daripada mula-mula saya menceburi bidang muzik kan, saya rasa salah satu sebab saya nak career kan, career sebagai seorang pemuzik tu, sebab bila saya dapat tahu, you know, saya discover saya boleh tulis lagu, saya boleh buat lagu, saya boleh perform lagu sendiri, and bila saya dapat tahu, you know, orang boleh menghargai muzik saya kan, tu merupakan satu perasaan yang macam wow, you know, saya boleh contribute lah kan, something to the world kan, orang boleh buat orang happy kan, bukan sebab popularity ataupun fame kan. Satu hari nanti orang tak akan ingat you dah kan, tapi orang akan ingat lagu you kan. Orang tak kisah dah, you know. So fame is not
bukan salah satu sebab lah. Kalau you nak jadi musician, you know, jangan buat sebab you nak famous ke, you nak popular ke, you know. You buat music sebab you nak buat orang happy kan, and itu je salah satu apa cara untuk you cari apa happiness inside of you. You know, you jadi happy, you jadi apa gembira kan, you gembirakan diri sendiri bila you buat orang lain gembira. Jadi ya, jadi bagi anda ya, kalau saya tanyakan lagi sekali ya, adakah menyanyi ini bagi anda suatu kerjaya, satu hobi, atau satu panggilan ya, calling? Wow. Atau sebenarnya ini bagi anda satu tanggungjawab? Semua yang you cakap apa tanggungjawab pun ada, hobi pun ada, kerjaya pun ada, panggilan. Panggilan pun ada. Sebab sebelum ni, you know, saya jenis yang apa, okeylah, saya akuilah saya ni seorang yang pemalas sikit kan. Bila pergi sekolah ke, bila pergi universiti ke, malas sikit lah. Tapi bila sampai je, you know, buat menyanyi, buat kerja, buat pergi, you know, buat interview ke apa, saya kerja keras. You know, I'm a workaholic kan. And saya tak pernah macam ni sebelum ni. Jadi saya rasa itu satu calling lah. Saya rasa, you know, ada connection diri saya dengan kejayaan saya sekarang ni. And tanggungjawab pun ada jugalah kan. Bila you seorang pemuzik, you ada tanggungjawab untuk menjadi ikon, tapi just to be something positive untuk budak-budak sekarang ni kan. Sebagai seorang penyanyi lagu-lagu Inggeris ya, anda sudah menempa nama ya. Tapi apakah anda rasa anda punya package ya dalam arena Melayu ya untuk menjadi pelapis bagi penyanyi gergasi seperti Siti Nurhaliza ke, Saloma ke, Syarifah Aini ke, yang kita maklum lazimnya datang penyanyi seperti ini, lazimnya datang 10 tahun sekali, 20 tahun sekali. Komen anda? Saya rasa saya rasa itu merupakan satu tanggungjawab yang besar bagi seorang penyanyi kalau digelar sebagai pelapis kan. Saya rasa tanggungjawab kami juga untuk bekerja keras untuk memberikan sesuatu yang baru kepada industri muzik. Contohnya Datuk Siti Nurhaliza, dia merupakan pioneer kan. Saya ingat lagi masa saya 7 tahun kan, Siti Nurhaliza merupakan reference saya sebagai seorang gadis 7 tahun. Saya nak nyanyi macam dia kan. Jadi dia merupakan ikon kepada semua gadis-gadis Melayu kan. Nak macam okey kan, nak menyanyi, nak ceburi bidang muzik. Jadi saya salah seorang daripada gadis-gadis tersebut kan. Jadi bila saya dah sampai di tahap ni, saya faham tanggungjawab saya. Walaupun saya banyak tulis lagu Inggeris, saya sedar tanggungjawab saya masih perlu keluarkan lagu-lagu Melayu juga. Jadi walaupun saya tak berapa pandai sangat buat lagu Melayu, saya cuba, you know. And saya tahu saya tak boleh nak puaskan hati semua orang. Ramai yang, you know, komplain kan, macam cakap, Yuna ni asyik buat lagu Inggeris saja, buatlah lagu Melayu kan. Tapi kalau nak tengokkan ratio tu, memang lagu Inggeris macam 5 lagu Inggeris, lagu Inggeris 50 lagu Melayu macam 5 lagu je kan. Jadi saya masih mencuba, saya masih belajar. Tapi saya cubalah berikan yang terbaik kan untuk industri muzik Malaysia. Saya cuba berikan lagu-lagu Melayu yang ada nafas baru kepada lagu tersebut. Contohnya Dan Sebenarnya, Penakut, and yang baru-baru ni Terukir di Bintang. Saya cuba masukkan sikit influence lagu Melayu klasik kan ke dalam lagu Terukir di Bintang. Jadi saya harap in the future saya dapat teruslah melakukan sesuatu yang baru untuk industri muzik Malaysia. Baik Yuna ya, ada yang menyatakan ya bahawa anda membawa semacam revolusi ya kepada lanskap muzik di Malaysia. Kerana
imej anda yang bertudung, tutup kepala berhijab, berjilbab, ya. Ini kata orang tu begitu, begitu Yuna sekali, ya. Ingin saya tanyakan Yuna, ya, pernahkah dalam usaha untuk memasarkan diri anda sebagai seorang penyanyi, sebagai seorang artis, ya, anda diminta untuk tidak berhijab atau berjilbab, khususnya di Amerika? Okey. Yang peliknya di Amerika tak pernah ada orang sebut, you know, oh Yuna, you have to change your image. Tak ada. Secara ironiknya, dekat Malaysia ada. Masa saya mula-mula buat apa, cuba di bidang muzik, saya banyak berjumpa dengan recording labels di Malaysia, yang apa, recording labels yang besar, yang terkemuka lah di Malaysia. And mereka ada lah juga sebut, kan, oh Yuna kena tukar, you know, tukar macam. Alasan mereka apa, ya? Saya pun tak tahu, mungkin sebab time tu, waktu tu semua artis pun apa, mungkin mereka fikir image is everything, kan. Tapi saya bukan seorang yang nak kejar semua tu, kan. I just want to make music, kan. Saya nak buat music je, saya bukannya nak, you know, nak be on the cover of magazine, saya apa, jadi model majalah ke apa ke, saya just nak buat music je. Jadi dan saya, ketika anda tolak, ya, apa yang anda katakan kepada mereka? Saya kata, sorry lah, saya tak boleh nak tukar diri saya, kan. Saya sebab waktu tu saya baru saja berhijab. Saya bukan seorang gadis yang berhijab daripada kecil lagi. Saya memang daripada kecil saya macam a normal girl, kan. Saya tak berhijab lagi. Saya mula pakai hijab masa umur saya 19 tahun. Lepas kemudian saya buat muzik. Jadi takkan nak, you know, tukar, kan, balik, sebab saya dah jumpa dah saya punya image, saya dah selesa dengan saya dah jumpa identiti diri sendiri, kan. And benda tu sangat susah, benda tu merupakan sesuatu yang, you know, sangat penting bagi saya, dengan pendirian saya, kan. Jadi bila orang suruh tukar, rasa macam marah sangat, kan, macam kenapa kena tukar, tak nak tukar, kan. Jadi saya buat keputusan buat company sendiri, buka Yuna Room Records. Jadi saya boleh buat semua secara independen. Bekalan baru ke pasaran akan menyebabkan harganya kalau jatuh pun mungkin 10%. Kena explore dia punya option, ya. Jadi dengan kita faham tu, jadi kita tidak buat salah langkah. Hai anak muda, bolehkah kami bertanya siapakah yang memerintah negeri ini? Sebenarnya kami di sini di bawah naungan Raja Perempuan. Raja Perempuan? Kami kini berada di negeri Cik Siti Wan Kembang, iaitu Kelantan Darul Naim. Tengoklah. Berpuluh-puluh. Manisan-manisannya, menarik, unik. Kenapa nama dia tak itik? Sembarang dah nama dengan tak itik. Mana dia sama tak itik? Kita jumpa dalam Makan Story. Rabu 8:30 malam di Suria. This new year, be reunited with your loved ones. Turn hostility into friendship. Enjoy wealth and experience joy. Resolve all misunderstandings and arguments. Will the different families solve their problems in time amid all the mess and chaos? Catch this heartwarming family drama, It's a Wonderful Life, debuts 21st January, weeknights, 9 p.m, Channel 8. Bila dah masuk usia senja ni, ada yang ingin jaga cucu, ingin melancong, ingin beriaga. Tapi ada juga yang nak bercerai. Apa dah jadi ni? Kak Timang kau tu memang sibuk selalu dengan cucu dia. Sampai aku pun dia tak kisahkan. Abang dah ada orang baru, kan? Hati aku pun dah tak ada perasaan lagi dengan kau. Pada kali ini, ikuti kita berbincang tentang perceraian pada usia senja. Hantarkan komen anda ke sinmsn.com/suri. Rudy dan Brila, Kamis 8:30 malam di Suria.
Salah satu pencapaian anda yang paling membanggakan ialah salah satu lagu anda digunakan dalam filem Savages, ya, filem Hollywood dari pengarah Oliver Stone, ya, dan dilakonkan John Travolta, Salma Hayek, siapa lagi, Benicio del Toro. Ini saya sifatkannya sebagai kejayaan memecahkan siling kaca Hollywood oleh seorang penyanyi dari Malaysia, ya. Apa sebenarnya yang berlaku, ya, sehingga lagu anda dapat dimasukkan ke dalam filem yang begitu kelas satu lah di Hollywood? Alhamdulillah lah, saya rasa saya dapat ejen yang bagus. Ejen yang sangat-sangat bagus. So, itu kuncinya. Itu kuncinya. Itu pun ikut nasib juga lah. Saya bertuah lah sebab saya dapat bekerja dengan agensi yang sangat bagus, Paradigm. Jadi bos saya di Paradigm, Marty Diamond, dia dia yang uruskan semua, kerja-kerja. Contohnya macam ini merupakan satu projek yang lain daripada yang lain. Saya selalunya saya fokus kepada recording album, tapi Oliver Stone ketika tu dia nak cari seorang penyanyi perempuan yang boleh main ukulele dan boleh cover lagu The Beatles, Here Comes the Sun. Jadi ejen saya datang kepada saya dan cakap nak cuba tak buat ni. Saya pun tak tunggulah. Saya tak pandai main ukulele. Tapi sebab benda ni saya boleh main ukulele. Jadi saya belajar, saya buat recording, saya hantar kepada Oliver Stone. Alhamdulillah dia suka and dia masukkan dalam filem dia. Jadi tu semua ikut, bagi saya work hard jugalah, kan. Macam you kena rajin lah juga, sebab saya ingat lagi saya tak tidur malam habiskan lagu tu, jumpa dengan producer, pastikan semuanya betul, pastikan semuanya apa dengar pun okey, dah perfect dah, kan, dah sempurna, okey, baru hantar dekat Oliver Stone. And alhamdulillah dia suka and dia buatkan sebagai ending credit, lagu ending credits, kan. Baik, apakah anda juga pernah terfikir, ya, atau pernah terasa bimbang, ya, bahawa kejayaan yang anda kecapi ini nampaknya datang begitu pantas dan begitu banyak, ya, dalam satu jangka masa yang agak pendek, ya, bahawa ini mungkin seperti bunga api lah. Indahnya seketika tapi belum tentu ia dapat berkekalan. Apa komentar anda? Okay, bagi saya apa yang saya kecapi, apa yang saya capai sekarang ni masih tak ada apa-apa lagi. Saya ada banyak lagi saya nak explore, banyak lagi saya nak cuba. Jadi bila orang kata Yuna dah berjaya, saya rasa saya belum lagi berjaya. Saya tak, orang tak kenal pun saya dekat Amerika sebenarnya, kan. Macam not to say yang bila orang dah kenal baru saya berjaya. Saya just nak try banyak lagi, contohnya nak score filem. Itu salah satu impian saya, nak score filem, nak apa, mungkin menang Grammys, insyaAllah, kan, kita tak tahu. Saya gembira, saya bersyukur sebab saya dalam jangka masa yang pendek tu saya dapat tengok hasil yang banyak, sebab saya memang bekerja keras lah selama 6 tahun ni. Saya rasa sekali je saya bercuti dengan keluarga saya. The rest of the year saya akan bekerja, kan, and travel. Jadi alhamdulillah lah. I think kalau you kerja keras, you akan dapat hasil yang you nak lah, kan, insyaAllah, kan. Lagu-lagu anda, Yuna, ya, liriknya, melodinya, sebenarnya boleh dikatakan sebagai mudah, ya, simplicity, ada di situ, ya. Seperti anda bercakap atau bercerita, memudahkan orang untuk, kata orang tu, berhayun bersama anda, ya. Tapi memandangkan ini bukan lagu-lagu puisi yang susah, ya, atau yang berlapis-lapis, ya. Mungkin sebahagian orang yang sudah lama, orang lama dalam industri akan menyatakan bahawa mungkin lagu-lagu tersebut tak akan dapat bertahan lama berbanding dengan lagu-lagu yang dikatakan sebagai evergreen. Mungkin itu salah satu cara cara saya lah, kan, untuk berkarya. Saya tak suka komplikasi, saya tak suka
apa satu benda yang saya tak faham. Lagu-lagu yang ada message yang simple, itu yang kita akan ingat sampai bila-bila. Itu yang kita ingat. Macam contohnya masa saya berumur 7 tahun kan. Lagu pertama yang saya dengar daripada No Doubt, Don't Speak. Kan? Jadi saya faham, masa saya umur 7 tahun, saya faham lagu tu tentang apa, and saya rasa, saya boleh rasa apa yang, you know, penulis lagu tu rasa. Macam sedihnya lagu ni. Time tu saya 7 tahun tau. Jadi lagu tu sampai bila-bila pun orang akan ingat kan. Ya, kuncinya untuk menghasilkan lagu yang orang akan ingat sampai bila-bila is melody. Kan, melodinya kena apa, bila orang dengar sekali orang akan ingat immediately kan. Lepas 5 minit boleh ingat lagi melodi tu dan apa yang kita ceritakan, senang ingat. Jadi sebab itulah simplicity is the key to a good song lah kan. Saya selalu juga dapat orang komen kan, oh lagu dia tak berpuisi langsung. Kena marah kan. Tapi mungkin tu cara saya lah, tu style saya. Saya bercerita kepada orang. Saya tak, you know, buat lagu yang ada apa dua maksud macam tu kan. Macam saya lebih suka direct. Contohnya saya tulis surat untuk seseorang. Itu cara saya tulis lagu. Saya cuba dapatkan gambaran besar daripada anda ya. Kita melihat beberapa penyanyi muda ya, perempuan khususnya di Malaysia yang nampaknya memecah masuk ke dalam industri muzik Malaysia dengan cara yang unik lah, berbeza-beza. Anda masuk dengan jilbab anda, dengan tudung anda, Ana Rafali datang dengan baju kurungnya, Ziavi misalnya dengan video-video di YouTube yang menjadi ikutan ya. Gambaran anda ya, gambaran macam mana yang anda lihat ya mungkin akan berlaku kepada music scene di Malaysia dalam masa mungkin 10 tahun akan datang berdasarkan tren-tren yang ada ini ya? Bagi saya, saya rasa konsep DIY itu akan bermaharaja lela. Konsep DIY itu sangat sangat besar, sangat powerful kan. And bila kenapa ya, kenapa? Okey, contohnya macam saya sendiri kan, saya tak bergantung kepada sesiapa untuk tolong saya masa mula-mula tu. Saya just belajar. Bila saya ada lagu sendiri, saya ada cara sendiri untuk apa, spread the word. Yeah, bagi saya dalam masa 10 tahun akan datang, lebih banyak lagi. Sekarang ni pun kita dah lihat banyak sangat pemuzik-pemuzik muda yang berbakat, and mereka ada cara sendiri untuk mempromosikan lagu-lagu mereka. Jadi saya gembira lah kan. Saya gembira tengok budak, saya happy bila saya tengok budak-budak muda, you know, ada benda nak buat. Mereka ada goal masing-masing kan. Mereka ada impian masing-masing. And kalau music salah satu benda, saya rasa tu satu yang positif sebab mereka berkarya and mereka gunakan, you know, their creative side, their creative mind kan. And yeah, I think saya rasa DIY akan take over lah. So the DIY mentality. Yuna, terima kasih kerana sudi berbicara dengan kita untuk kali ini. Kasih sayang yang berbelah bagi. Kau ni persatu. Sebab menyampuk. Si adik sering dikeji. Ini tak cantik. Kau punya. Kau diamlah. Buat kerja tu. Lembab, bodoh. Si kakak pula ditatang seperti minyak yang penuh. Yelah, sekarang ni awak tak nampak. Besok bila dia dah berjaya, dia yang banyak bantu kita. Aziz janji nanti bila Aziz dah kerja, Aziz akan belikan Mak rumah yang besar dan sediakan orang gaji yang ramai untuk Mak. Namun, janji tidak ditepati. Tolong jangan ganggu majlis saya, Mak. Saksikan kisah yang menyayat hati, Air Mata Aziza, Jumaat 9 malam di Suria. Inilah persoalan di benak orang ramai. Sudah tunggak, bakal tidak.
berbagai masalah sosial di balik cinta. Berita dibawakan oleh house brand Curry Powder and Spices. Memperkaya santapan anda sejak 1958.